Tokoh masyarakat Bali, Nilo Jelantik, dibuat kesal dengan ulah warga negara asing yang melakukan ritual aneh di Ubud, Bali. Ritual tersebut seperti ritual erotis yang dilakukan secara massal. Ditelusuri Tribun Medan, video asli ritual erotis telah dihapus akun @pitchrich_. Nilo meminta polisi, imigrasi, dan Kemenparekraf menindak tegas. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno merespon keluhan Nilo Jelantik, hal yang sama juga sedang diselidiki Dirjen Imigrasi. Informasi diperoleh jika ritual ini dipimpin warga negara India bernama Satyar Tripratek dan telah meninggalkan Indonesia pada 22 April 2024. Nilo menegaskan Bali tidak memerlukan wisatawan yang merusak adat dan norma kesantunan di Bali. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.